mobil akan bergetar ketika mesinnya dinyalakan, dan itu masalahnya terjadi pada gantungan mesin atau mounting engine-nya. Jadi langkah pertama atau tip pertama untuk mengurangi getaran pada bodi mobil, inilah triknya. Nonton video ini sampai selesai, guys. Terima kasih sudah klik video ini dan support channel ini. Tapi jangan lupa, guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Ini langkah pertamanya, kita harus melonggarkan baut yang ada pada mounting engine ini agar nanti waktu mesinnya didongkrak, bodinya tidak ikut naik ke atas. Naiknya mesinnya aja. Jadi nanti setelah baut ini longgar, gantungan mesin atau mounting engine Honda Mobilio. Jadi mounting engine ini udah amblas ke bawah sehingga posisi mesinnya tidak horizontal lagi, agak miring, sehingga mengakibatkan seluruh bodi mobil ini bergetar dan kita waktu mengemudikannya tidak nyaman sekali. Nah, setelah ini kita dongkrak mesinnya. Jangan langsung menempelkan dongkrak pada karter mesin, dan jangan terlebih dahulu pakai balok agar karter olinya tidak bocor. Goyang ya, Bang? Ini dikas yang rahum. Iya, besar. Iya, kenapa? Kok kalau ready mesinnya tagak wadah kuat, kalau di pagi kok kita bodi mah. Iya, Bang. Ini mesinnya kurang miring, Mat. Mana, Bang? Ini cek itu bawa, ya, Bang? Cek itu bawa, ya? Ya, bawa cek. Bawa cek, ya, bawa cek, Mat. Tapi gantungan mesinnya kok amblas ke bawah. Ini kok bakal sekarang kok gantungan mesinnya kok. Nah, jadi di dalam itu ada karet. Nah, karet itu ini putih dari tepi-tepi gua jatuh ke bawah. Ini mesin mesinnya ini miring. Sementara kok sebelum diganti, trik awak pertama ganja aja pakai reng dulu. Untuk mendatangkan mesin aja. Ya, seimbang ini kan. Trik dulu. Harganya murah emang, Rp40.000 nanti. Kau penting aja yang kedua mah. Yang pertama asli putih, kembali lo lihat tapi KW tahannya sebulan ya. Sebulan tahan, dah tu ambil sudah ke bawah dia. Itu tidak tahan ya, karena masuk lubang pula mah. Ya, teman-teman masuk tempatnya masuk lubang. Thank you.
Bali, letaknya di Turun. Arahnya ada triknya teman-teman, jadi seperti saja. Dan sekarang bodinya sudah tidak bergetar lagi. Dengan cara seperti ini akan membuat getaran mesinnya kurang dari getaran pada bodi mobilnya di belakang. Tapi trik yang seperti ini tidak saya rekomendasikan untuk pemakaian lebih lama. Tapi sebaiknya mesin engine ini kalau sudah amblas diganti dengan yang baru, dengan yang KW tapi yang asli. Karena kalau yang KW saya sudah coba, maka ini cuma 1 bulan. Kalau yang artinya bisa 1 tahun, 3 tahun, 2 tahun itu masih aman kelayakannya. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown.
get if you hear me